Dalam rangka mencari bibit muda tenis meja, Persatuan Tenis Meja Maira menggelar Open Turnamen se-Jawa Bali yang diikuti ratusan peserta. Dalam turnamen tersebut, para peserta memperebutkan uang pembinaan, total hadiah jutaan rupiah yang disediakan oleh Maira Martlateng. Open Turnamen Tenis Meja yang digelar oleh Persatuan Tenis Meja Maira di SMK Nahdlatul Ulama Rogo Jambi berjalan sangat seru. Para peserta menampilkan permainan terbaiknya untuk memperebutkan uang pembinaan senilai jutaan rupiah pada minggu pagi. Dalam Open Turnamen Tenis Meja tersebut dibagi beberapa kelas seperti kelompok umur 18 se-Kabupaten Banyuwangi, Divisi 9 hingga 11 se-Kabupaten Banyuwangi, Divisi 8 se-Karsidenan Besuki, dan Divisi Umum se-Jawa hingga Bali dengan total peserta mencapai 265 peserta. Open Turnamen Maira Cup ini juga digelar dua kali, bertujuan untuk menjaring bibit-bibit baru tenis meja, khususnya di kelompok usia 18 tahun yang kini sudah mulai berkurang. Selain itu, Open Turnamen Maira Cup ini akan digelar setiap tahun dan hadiahnya akan terus bertambah. Open Turnamen Maira Cup yang kedua ini juga didukung oleh sponsor utama Maira Martlateng, SMK Nahdlatul Ulama Rogo Jambi, serta agen grilling Maira. Kebetulan di SMK Rogo Jambi dalam rangka pertama memperingati peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, kedua ingin mencari bibit-bibit kelompok umur yang berprestasi untuk mewakili Kabupaten Banyuwangi. Tentu. Dan yang ketiga ingin membantu teman-teman pengurus PTM SI Kabupaten Banyuwangi untuk mencari kader atau bibit-bibit yang punya talenta dan semeja di Kabupaten Banyuwangi, khususnya di Kecamatan Rogo Jambi. Harapan kami pertama hari ini sukses, kedua ketika sukses ini muncul pemain-pemain yang top, otomatis bisa membawa nama harum Kabupaten Banyuwangi di bidang tenis meja. Insya Allah ini yang kedua, setiap tahun akan kami lakukan kegiatan yang sama, tetap Maira Cup yang ketiga untuk tahun 2023. Sementara itu, Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia, wilayah Banyuwangi, melalui Sekretaris Umum PT MSI Banyuwangi Rizky Andre, sangat mendukung dengan agenda turnamen Maira Cup yang bertujuan untuk menjaring bibit-bibit baru dalam tenis meja. Maira Cup ini agar bisa ditiru oleh PTM lainnya, ada yang di Banyuwangi, sehingga dengan seringnya agenda seperti ini, bisa lebih cepat dalam menjaring bibit-bibit baru. Bersinergi dan bekerja sama, dalam arti event ini nanti bisa menjadi sarana getok tular atau transfer bagaimana cara mengelola event yang baik.
minimal sekelas kejuaraan kabupaten atau kecamatan, dan kemudian ada transfer ilmu atau sinergi terkait dengan bagaimana wasit dan official pertandingan atau komisi pertandingan. Kemudian harapannya ini akan diikuti oleh klub-klub lain untuk bisa melaksanakan open turnamen atau event-event setingkat kejurkap, bahkan kalau bisa lebih di atasnya. Minimal dalam 1 tahun nanti kita lebih sering mengadakan event-event di wilayah Banyuwangi. Dalam Open Turnamen Maira Cup dari kelompok usia 18 dimenangkan oleh Gesila Asti dari PTM Maira sebagai juara 1. Juara 2 dimenangkan oleh Raditya Tian dari PTM Jupiter, pemenang ketiga Riki dari PTM Maira, dan juara harapan Habibi dari PTM Nusantara. Untuk divisi 9 hingga 11, se-Kabupaten Banyuwangi dijuarai oleh Hexa dari PTM Jupiter yang mengalahkan dan menjadi juara 2 yaitu Man PT dari PTM Kejora. Untuk pemenang ketiga dan harapan yaitu Solikin dari PTM Gembolo dan AAK dari PTM Sabet. Untuk divisi 8, Sekarisidenan Bisuki dijuarai oleh Wildan dari PTM Cahaya yang berhasil mengalahkan Tian dari PTM Jupiter sebagai juara kedua. Dan untuk juara 3 dan harapan dimenangkan oleh Supri dari PTM Kasogi dan Heri dari PTM Nusantara. Sedangkan untuk divisi umum se-Kabupaten Banyuwangi dimenangkan oleh Dani dari PTM Kasogi yang berhasil mengalahkan lawannya di final yaitu Wahid dari PTM Kasogi juga didapuk menjadi juara 2. Sedangkan pemenang ketiga dan harapan dimenangkan oleh Mahfud dari Situbondo dan Gendon dari PTM Nusantara. Dani Eka, JTV Banyuwangi.